Mas namanya teh juga tahun kemarin. Wah iya. Juga nama. Gimana mah? Teh orang kalah nyambel. Sebelum menonton video ini, kalian diwajibkan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui uploadan dari video-video saya. Selamat menonton, enjoy, anjay, pedo. Di video kali ini saya membuat video tentang bagaimana jeritan hati seorang anak rantau yang di saat Lebaran Idul Adha ini tidak bagian daging ya. Jadi kita di sini buat acara makan-makan ala kadarnya hanya dengan gorengan, tapi alhamdulillah bersyukur bisa makan. Banyak kan di luar sana orang-orang yang tidak bisa makan. Maka dari itu hidup itu jalani, syukuri dan nikmati. Bagaimana keseruannya? Tonton, saksikan dan jangan lupa di like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke akun media sosial kalian supaya channel ini terus berkembang. Dan mohon maaf jika nanti ketika kalian menonton video ini, pasti HP kalian itu akan diputer-puter. Diginiin, yang tarik bekal gitu. Soalnya dalam pembuatan videonya itu tadi gak bener saya. Jadi HP-nya gak dimiringkan. Jadi otomatis kalau dilurusin gini, gambarnya akan kecil. Jadi saya putar jadi gini, tapi gambarnya jadi miring. Ngerti kan? Pokoknya tentang aja lah. Nah, di sini adalah gorengan. Ini di bala-bala, iya, ini disebut bala-bala kalau di Sunda. Kalau di Jakarta nanti Bang bakwan. Dan ini juga ada tempe tapi belum digoreng ya. Ini adalah chef-nya. Iya, tatakan gitu ya. Oh, itu tatakan ya namanya. Tatakan itu. Ini udah matang, Bang. Tapi rada ngait ya, saya teh. Kena rada bejek. Coba orang tes. Gak ada ring, Bang. Nah, dan ini proses membuat sambalnya guys, buatan chef siapa Bang? Namanya siapa? Mas Fajar. Fajar. Ini buatan Mas Fajar katanya. Nanti kita coba ya, apakah enak atau asin, manis, gurih atau pahit kayak orangnya. Oh maaf, salah. Guys, kita pesen dawet kemudian karyawan. Merah saya. 2000 years later. Wes, pelanggaran wes. Kok ini udah dimakan sih? Kan belum dimulai. Kamu kan tester, guys. Ah, tester gimana sih ini? Ayo tuh. Tuh. Chef marah. Chef jangan marah ya. Chef aku dulu aja, Chef. Setan, Bang Boy. Itu lagi ngapain? Oh, itu lagi ngapain itu? Aku lagi picean. Siapa? Oh, dan ini adalah brother dari Tasik, dia pulang, guys. Iya, tapi sayang. Mungkin dia enak ya makan sate, datang daging aing gawe anjing ribu. Bengak dasar. Cek aing geus pencit sorangan euy. Heeh. Orang enggak bisa mencit. Orang enggak bisa, Bang. Kajen gaclek aing lah. Doman wae. Dia kayak orang tematan jagal. Hah? Kalau kamu, guys, perasaannya gimana? Ya biasa aja saya mah. Biasa aja. Sungguh luar biasa. Nah, inilah sosok anak rantau sejati. Dia biasa aja gak dapat sate. Oh, itu berkiai mah.
Oh, katanya dia enggak suka. Mas saya mah di bulan Idul Adha kayak gini teh, terus namanya teh juga tahun kamari. Oh iya. Eueuh, juga namanya mah. Gimana mah? Masanya teh urang kala nyambel. Perasaannya gimana, Bang? Perasaannya mah biasa, cuman hati yang sakit itu. Saya juga kalau ada sambal hampa. Tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Sekian video dari saya. Itulah kehidupan anak rantau. Ada yang marah, yang sedih, yang be aja karena mereka-mereka tidak mendapatkan daging. Baca. Karena mungkin biasa-biasanya kita suka nyate tapi sekarang tidak. Ya mau gimana lagi ya? Kalau gak ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.